Mana? Kebun dulu, coy. Ambil singkong. Pesantren Gunung Tembak Hidayatullah Umul Qura. Lumayan jalan-jalan kan, lihat keindahan alam Indonesia yang begitu luas. Masuki wilayah Kompas Miring. Wilayah Kompas Miring. Nah, ya. Ada jalanan sini hari-hari rusak. Rusak melulu. Lihat. Lama sekali. Sering longsor lama setiap tahun diperbaiki, setiap tahun gimana apa tanahnya kurang kuat barangkali ya. Laju ini coy, ini 120 ini larinya. Yes, begitu. Kita hampir sampai nih. Berau darat. Masuk ke wilayah kebun. Nggak jauh sih, sekitar 200 meter. Di sini orangnya ramah-ramah. Gotong royongnya bagus, kerukunannya mantap, bersosialnya juga. Kita juga punya musola di sini, cuma masih kecil. Dulu ini tanah ini, sekarang enak sudah dicor. Halo bro, itu RT kita itu di sini. Juga ada gereja. Nah, ini nak. Situ, kalau kamu juga mau ke gereja ya bisa. Mau gereja, mau masjid, mau kelenteng, urusan Anda. Yang penting Anda itu baik, rukun. Begitu. Nah, kita masukin, bro. Habis hujan sini. Sini kadang sering hujan lokal. Kita mah masuk sini kadang ketemu wabi, biasanya ketemu.
durian. Oke guys, kita cari daun singkong dulu. Makan kan, untuk dimakan. Nah, daun singkong. Kecil gini kan ya. Untuk bikin sayur. Kalau mau makan aja, biar tidak ada duit di sini, makan. Yang satu mau makan apa adanya kan. Mau makan daun singkong. Singkong. Ada sini. Di sini kayak anu, supermarket. Kalau mau makan aja daun singkong. Ini kalau di patah-patah begitu, tambah subur aja dia. Itu namanya daun pengototan, namanya. Main sudah barangkali dia. Guys, main sudah. Dosa lagi dulu. Kalau belum langsung dibawa pulang, kasih air dulu biar tidak layu. Nah, ini caranya. Nah, aja, nah. Nah. Air aja dulu biar tidak layu. Mau makan aja daun singkong. Kita ambil di sini aja, guys. Ini saya pagar soalnya yang di sini banyak tanaman lain. Kalau di sini kan singkong melulu menghalangi anu celeng masuk babi hutan. Ini aja nah. Main ini isinya nih. Oke guys. Kayaknya sudah ini cukup untuk makan hari ini. Nah. Penting ada.